Bos kecil sudah standby di luar, sahabat Lar. Pagi ini seperti biasa jadwalnya kasih air buat tanaman yang ada di kebun atau bahce. Dan ini sudah diceklekin. Jadi pakai kabel panjang karena memang tidak ada alat khusus ya. Oh, kalau di kebun begini ya, buluk. Emang rasanya buluk. Dan nyeker men. Nah ini udah nyalir. Jadi sistem pengairannya pakai selang besar begini. Ini lagi nyiram pohon kesayangannya. Oh, alhamdulillah. Gak sabar ini pengen saya petik mau dimasak. Tapi sayangnya ini tuh buat diambil buahnya, jadi tidak untuk dipetik daunnya. Aduh, ngiler banget dah. Harus tahan. Yang untuk dipetik sebelah sana bakalan tumbuh sebentar lagi. Sabar, sabar. Ini pengairannya begini. Pakai manual. Sebenarnya ada ininya. Pakai selang yang kecil-kecil, cuman gak sabar. Terlalu lama dan terlalu memakan elektrik ya, listrik. Jadi begini saja 1 jam sudah semuanya terpenuhi kebutuhan air di kebun. Tapi kalau pakai yang elektrik, itu bisa 1 malaman baru basah. Nah, Audi. Hah? Temenin bos kecil seperti ketawa. Apa itu, ngapain dia yang malah rajin banget pagi-pagi udah kebangunin, katanya ayo ke bahce, ayo ke kebun nyiram, katanya gitu dengan bahasa planetnya yang hanya dimengerti oleh emaknya. Ini seperti ini, pengairan seperti ini orang-orang taunya ala Turki. Sebenarnya enggak, di Indonesia pun AO dulu kecil ingat almarhum ayah seperti ini memberi air kepada tanaman karena lebih cepat. Lebih cepat. Ya, ada juga yang sebagian menggunakan selang. Selang kecil-kecil atau apa sih namanya, AO enggak paham deh. AO cuman bisa make. Kita pindahkan. Aduh. Itu kenapa AO tutup pakai kaos kaki supaya airnya nggak terlalu besar. Kalau terlalu besar dia akan mengenai paving atau tanah-tanah yang ada di sekitar tanaman, jadi tanahnya akan terkikis seperti ini nih. Nih seperti ini dia terkikis. Ini kan nyabutin rumput juga AO nih yang mepet-mepet di tanaman. Udah gondrong semua. Ini berapa, 2 hari sekali AO cabutin, tapi karena subur mungkin ya. Ini AO juga habis mupuk kandang. Itu jagung tidak AO tanam, mungkin terbawa oleh burung yang satu ini. Dan luar biasa terlalu subur seperti AO. Ya nak. Aduh kok basah ini. Basah tangannya sahabat lah. Ini sedang ngasih tanaman. Dan ini juga bibit tanaman kacang merah AO ini. Ya ini sudah. Aduh, ya kena angin sahabat lah. Aduh, gambasnya hancur. Ya PR lagi ini sahabat lar, rontok. Waduh, diterjang badai. Ini terlalu berat, terlalu subur ini sahabat lar. Aduh. Si adik takut. Gak apa-apa nak, kita betulin dulu ya sahabat lar. Ya, hancur. Cemana ini, benerin ya. Oke. Sendalnya kemana yang satu nak? Ini gambas ternyata laki ya sahabat lar. Aduh,
Oh, ini pecah. Padahal ini ditanam loh, bisa rontok begitu saja. Ditanam ini. Aduh, badai. Nah, ini tidak masalah ya, laki-laki. Belum AO tumbang karena untuk penghijauan membantu oksigen ya. Jadi ini yang baru, ini sudah keluar. Jadi AO tanam. Ini kemarin AO nanam sekitar 15 benih. Ini muncul satu. Di mana lagi? Tadi ada AO nampak. Dan ini di sini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 5 6. Di sebelah sana juga ada berapa? Kita lihat. Dan ini roboh kena angin. Jadi mau AO pangkas saja karena tidak berbuah, hanya bunga-bunga saja. Itu ada 6 di sana, di sini ada berapa? 1 2 ini juga 5. Di sana tersembunyi, tidak terlihat. Oh, bukan. Itu ternyata biji bunga matahari baru menongol. Jadi 15 butir AO tanam yang muncul 11. Tidak. 13 butir yang muncul 11. Yang 2 mungkin terbawa air. Masya Allah, ini kena angin topan. Kita mau bersihkan dulu ini. Kita buang saja karena ini laki-laki ya. Tidak akan berbuah, hanya berbunga dan berdaun. Padahal daunnya masya Allah keren sekali.